Ceplok. Oke guys, balik lagi channel gue Chris Sugita, channel GSL guys. Ini requestan ternyata banyak juga guys ya, Extraordinary Heroes yang Strawberry Cake guys. Ini jadi gue penasaran juga guys sama isian gitarnya, drum, feel-feel bass, terus keyboard-keyboard juga yang ambience-ambience bikin musik tuh makin penuh guys ya. Ini gue juga penasaran nih guys, nih sekarang nih music publisher-nya Soulseer Music dari Komka ya. Komposer, ah ini tulisan Hangul, jadi gue gak ngerti guys. Mungkin teman-teman bisa bantu di kolom komentar guys. Jadi kita langsung react aja guys. Ini gue langsung dari channel resminya Extraordinary Heroes guys ya, topik. Let's go, plok. Nah, pemilihan keyboardnya guys, pemilihan sound keyboardnya sama dia rada ducking ke kompres guys sih guys. Ini mereka emang detailnya gila juga sih. Tuh, ngeok, ngeok. Jadi ngeducking dia kayak, apa ya, parallel kompresor guys. Tuh asik sih, rada jiup, jiup. Oh, kerjasamanya antara drum elektrik guys ya, di mungkin gambar atau nggak mungkin di take, gue nggak ngerti juga guys, tapi digabung sama sound analognya guys, nice. Feel depannya. Oh, nice. Gila. Serius guys, ini bakal besar nih band ini guys. Oh, nice. Ini drum juga banyak di trigger guys ya, sama ambience emission, apa sound-sound design dari Cake itu terutama guys. Buk buk gitu. Wow, gila di sini ngebentuk high frequency langsung lebar guys ya. Nih di sini guys. Ini kesannya kayak mencekam, cuman kayak mono gitu guys ya. Pas di masuk kayak asumsi gue bridge langsung kayak pes lebih ke high frequency guys. Perhatiin guys. Full compress dari overheadnya guys. Oh nice. Jadi ceper banget soundnya. Oke, ini benar-benar dikombinasin sama ini guys ya. Sequencer. Off. Modern guys, modern. Vokal treatment vokalnya guys, ini memang orang banyak yang ngetik vokal gampang guys, tapi untuk bikin nuansa yang seperti ini, menurut gue ini sound engineer sangat dibutuhin guys. Nih lihat sound vokalnya guys. Oh, kayak fase guys, dibuang kiri kanan gitu guys. Wow, notasi juga. Bass line-nya serius, ini keren, keren aja guys. Kombinasi antara high note sama low note-nya itu pemilihan nadanya asik. Tete dom dom. Oh nice. Ini soalnya basisnya sering koordinasi. Tadi gue react yang keyboard di sebelah kanan tuh guys ya. Jadi dia pakai filter synth bass. Gila, color-nya bagus banget guys. Maksudnya vokal saturate, semua saturate guys ya, jadi kayak kesannya kotor, jadi semua segala low frequency pun dia ada fundamental itu nyangkut-nyangkut sedikit guys di high notes, itu nice banget. Oh, drumnya bagus. Perhatiin bass, tone bass guys, itu ada di middle high. Ini benar-benar apa intimidasi banget guys, sound di sini guys, kebuka lagi tuh. Ini juga automation volume guys ya, pas suara apa dia bunyiin crash guys ya, das itu kan kalian denger lebar, abis itu langsung rada redup dan volume rada turun, itu bagus banget guys. Jadi di sini high frekuensinya, jadi kalian bisa denger, kalian nggak terlalu perhatiin sound high frekuensi guys, nice. Tuh. Dia main right ya. Hi-hatnya seksi, feel-feelnya rada ngecop. Ah, di sini baru nunjukin lagi nih, lebih lebar ya. Dan dia bikin misterius lagi, ngambil sound tuh yang rada-rada horror, ting dong, ting dong, ting RPGO gitu guys ya. Nih, tong neng dong. Cuma rada dekat high-nya. Ya lebih apa gimana ya? Mencekam lah guys, bahasa gue. Drumnya dibuka banget high-nya. Jadi cik, 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 ada suara itu ya guys.
Wow. Bassnya guys lainnya. Papa dong. Gila dihitungin banget guys ya. Pengisian-pengisiannya. Tumben di sini gitar enggak terlalu menonjol guys ya. Mungkin gua ada beberapa yang miss guys ya karena yang mendominasi itu lebih ke bass, drum sama synth-nya guys. Dia ambil lebih analog guys ya. Tamborinnya sebelah kiri dibuang. Nice. Jadi high-nya itu benar-benar keisi antara tamborin cek-cek ambil 1/16 sama right yang cuma ambil 1/8 guys. Itu bagus banget guys. Oh, bagusnya di sini. Wow, wow, sini. Drudung dung ding ding ding. Wah, keren feel-nya. Aduh, pembagian vokalnya, guys. Wah, gila. Lihat kalian perhatiin dari depan, guys ya. Maksudnya dinamikanya, guys. Stop-stopnya, transisi antara bagian-bagian itu menurut gue genius sih guys. Maksudnya benar-benar ini jadi kayak kita excited untuk dengerin lagu dari awal sampai akhir guys. Oh sound gitarnya. Oi, ngerok sekali. Manja-manja banget. Dia pengisian-pengisiannya mungkin ini asumsiku Junhan kayaknya. Manja-manja banget guys. Pemilihan licknya guys. Kayak halo, halo apa kabar gitu-gitu loh guys. Oh nice. Ini juara sih guys, pemilihan grand piano sama organ digabungin berat itu asik sih. Tuh. Ini drummer gila guys, kalian perhatiin guys, dia gunain high frequency, satu hi-hat diambil 1/8, tapi dia ada bunyi crash juga, bukan, right, semacam right, di part sini guys. Ini keren guys, jadi kita dapat surround-nya guys. Tuh. Tah. Tah, main kurang lebih main gitu. Gue bukan drummer. Desain soundnya, serius desain soundnya sabi guys. Ini sakit sih. Soundnya maksudnya udah lama gue nggak denger band-band yang lebih explore sound guys. Apapun guys, explore secara sound drumnya, bassnya, gitarnya, synthnya. Mereka benar-benar ngulik sampai dapat mood yang mereka incer guys mungkin guys. Ini the best sih guys. Oke okay, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa pencet tombol subrek. Ini juga ada tuh. Gue baca ada tracklist nih. Kayaknya gue Test Me, Knockdown, Sucker Punch, Strawberry Cake, Pirates, sama Test Me Instrumental. Kayaknya gue udah react. Jadi gue sisa Pirates kayaknya guys ya. Sama Knockdown mungkin. Oke okay, guys sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Bye-bye guys. Plok.